Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara memasang membran dengan benar. Ini ya, membrannya ini salah pemasangannya. Jadi akan kita buka. Untuk yang sebelah sini, yang untuk membran untuk narik ini, perpaknya di bagian bawah dan membrannya di bagian atas ya. Membran vakumnya ya. Jadi tadi terbalik, vakumnya di bawah, perpaknya di atas. Itu terbalik ya, yang benar perpaknya di bawah, terus vakumnya di atas. Seperti ini guys. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pasang bautnya baru. Jadi cara memasang membran karburator Singson ya. Jangan salah ya. Yang bagian sini perpaknya di bagian bawah. Yang ada cenolannya ini itu arah ke bawah ya. Yang atas polos ya. Yang ada jendelnya di bawah. Lalu kita pasang penutupnya seperti ini, tinggal kita baut. Jadi seperti itu cara pemasangan membran karburator Singson kecil nih guys ya, yang nanti yang membran di bagian atas untuk pengisapan kita pasang juga. Ini soalnya banyak yang terbalik, jadi makanya sudah sering terbalik, sering kali saya buka membrannya ini terbalik ya. Makanya saya buatkan tutorialnya untuk pemasangan membran karburator Singson kecil seperti ini ya. Jadi teman-teman semua yang masang membran jangan terbalik, kalau terbalik mesinnya nggak normal. Ini yang bagian di baut 4 atau bagian bawah membrannya seperti itu ya. Nanti kita pasang yang bagian membran atasnya, yang di bagian bautnya satu ya. Ini yang membran untuk vakumnya. Jadi kita pasang, jangan salah ya. Banyak yang salah yang seperti ini, sering terjadi. Dan nanti yang sebelah sana juga, yang sebaliknya ini harus kita benerkan. Kalau salah pasang perpaknya juga akan berpengaruh nantinya, gak normal. Jadi kalau yang untuk bawahnya ini berlawanan dengan yang tadi ya, berlawanan dengan yang sudah kita buka tadi. Yang ini yang bautnya satu ini membrannya kita pasang di bagian bawah dan perpaknya di bagian atas kalau yang ini. Nah ini kalau salah pemasangannya ya mesinnya nggak normal ya. Nah ini untuk membrannya di bagian bawah, karena untuk menutup lubang-lubang keluar masuknya bahan bakar. Nah ini perpaknya di bagian atas dan membrannya di bagian bawah kalau yang ini ya. Jadi berlawanan dengan yang tadi. Jadi seperti itu. Kalau terbalik yang normal seperti tadi kan. Jadi pemasangan membran jangan sampai terbalik ya. Enggak, waktu kita membongkarnya itu harus kita teliti dan kita perhatikan, soalnya saat pembongkaran itulah biasanya terjadi kesalahan setelah kita masangnya enggak diperhatikan.
Oke, setelah pemasangan display cuma seperti itu aja, dan sekarang kita tinggal setting di bagian karburatornya ya, setting karburatornya. Oke, untuk penyetingan karburator ini ya, yang bagian depan itu untuk L, bagian belakang H ya, nggak usah perlu disebutkan bahasa Inggrisnya karena nantinya kita nggak mudeng juga ya. Yang bagian depan yang L kita kencangkan. Setelah kencang kita kendorkan satu putaran setengah, satu, dua, tiga, ya, tiga yang belakang, yang H kita kencangkan juga. Lalu kita kendorkan lagi satu putaran seperempat. Ini kita kendorkan satu, dua, tiga, seperempat ya. Oke, cukup. Pemasangan membran sudah. Dan ini untuk gasnya yang atas kita kencangkan aja. Lalu setelah itu kita pasang. Kita pasang karburatornya, dan ini yang masang mekaniknya namanya Dedet atau Dedi. Oke, setelah sudah terpasang kita bisa tes hidupkan. Jadi kita cok karena tadi sudah kelamaan. Ini dipasangkan. Tinggal kita besarkan gasnya. Dan oke, sudah normal. Thank you. Terima kasih. Sekian. Oke, mantap. Mesin sudah normal. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.